Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit file, ya apapun filenya bisa diedit insya Allah ya. Di sini kita akan menggunakan website online, yaitu kita ketik saja freeconvert.com ya, seperti ini tulisannya teman-teman. Kemudian kita enter aja. Nah, di sini di tampilan depan akan disuguhkan opsi choose file dan juga menu-menunya ya. Nah, menunya apa aja langsung kita sebut saja ya. Yang bisa kita lakukan di sini adalah satu converter ya, mengkonvert ya, yaitu image converter, kemudian video converter, audio converter, dokumen converter, ebook converter, arsip converter, presentasi unit converter, dan vector converter. Kemudian alatnya apa aja? Nah, di sini ada dua alat ya, yaitu file compressor dan converters. Yang pertama file compressors, yang pertama adalah video compressor, yaitu mengecilkan ukuran video ya. Maaf agak flu. Kemudian yang kedua compress PDF, kemudian selanjutnya compress JPEG, compress PNG, image compressors, GIF compressors, MP3 compressors, dan WAV compressor. Nah, ini sudah cukup lengkap di sini. Tinggal kita pilih aja file kamu ya. Kemudian converternya apa aja? Yaitu ada video ke MP3 ya. Jadi video bisa menjadi suara saja. Kemudian PDF converter, video ke GIF, MP4 ke GIF, WPM ke GIF, GIF ke MP4, GIF ke PNG, PNG ke GIF image to PDF atau image ke PDF. Jadi ini udah lengkap, tinggal kita punya filenya apa, kemudian kita lakukan editing di sini. Kemudian untuk alat videonya ada dua macam ya, ada crop video dan video trimmer. Crop ini memotong ya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung kita pilih aja. Misalnya saya mau mengkompresor audio saya, maka saya akan pilih menu MP3 compressors ya. Ya, setelah tampil kita pilih filenya, kita klik di sini bisa ya, atau langsung kita tarik dari folder kita. Contohnya ini misalnya ada folder MP3 saya di ini, misalnya ada berapa audio ya, kita langsung tarik aja teman-teman, bisa kita tarik ya. Nah, setelah kita tarik maka akan ada tampilan nama file kita di sini. Kita arahkan ke sini maka akan tampil semua judulnya ya atau nama filenya. Kemudian kita langsung klik ke compress ya, cukup simple ya, hanya klik compress. Terus kita tunggu ya, kita tunggu sampai selesai upload, kemudian baru compressing, mengkompres, mengecilkan file ya. Bisa dari 2 MB menjadi 1 MB ya, 1 GB menjadi mungkin 750 MB atau yang lainnya. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Tadi 1,1 MB ya. Kemungkinan bisa 0, ya 0, MB atau 1 lebih dikit. Ya, bentar lagi muncul. Oke, ini size-nya sama karena ini sudah saya kompres tadi. Ini awalnya dari 2 MB tadi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mengambil file yang telah kita kompres, kita langsung klik download saja. Klik. Ya, maka akan langsung terdownload otomatis ya. Nah, kemudian untuk compress file lain kita klik compress more file. Nah, diarahkan ke lembar barunya, kita terserah mau mengkompres apa atau mengedit file apa, kita bisa ada pilihan di sini. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, share, tentunya di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.